yang atas menangkap biar pas, kemudian distel terus dipaku. Ngeten iki nek ngaren apa, Pak? Sambatan nggih. Ngeten iki berarti saudara-saudara, tangga-tangga ngoten nggih. Grup lingkungan iki ya, RT. Ngeten iki gratis. Apa mbayar? Wah, alhamdulillah nggih. Momen-momen seperti ini itu mungkin sudah jarang ditemukan di perkotaan ya. Guyub rukun warga gotong royong bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Blora. Nah pemirsa, ini melanjutkan konten yang kemarin ya, yang sempat saya videokan proses ngenjong omah. Nah ini ternyata kita datang ke rumahnya simbahnya ini sudah telat. Ini rumahnya sudah diangkat atau sudah digenjong. Jadi kemarin kan rumah ini ada berada di sebelah sana itu, terus sekarang digenjong di sebelah sini, dipasangi pondasi keliling. Info yang kemarin kita dapatkan, jika dibongkar itu lebih membutuhkan banyak ongkos karena harus nyeteli lagi. Jadi ini digenjong, terus kemudian tinggal ngepas ke noto, terus nanti memasang gedek-gedeknya seperti ini. Jadi nah ini kita berjumpa lagi dengan simbahnya yang kemarin menjemur gabah nggih Mbah nggih. Langsung meleh nggih Mbah. Niki buyute napa putu? Buyut, niki buyut. Oh, buyut. Iki mboke niki merdang ten gresik. Oh, buyutnya. Berarti jenengan sudah punya putu pinten Mbah? Buyut canggah mungkin. Nggih. Napi canggahe kali menawi. Sudah punya canggah? Berarti simbah ini mungkin usianya mungkin 100 tahun sudah ada nggih Mbah. Cuma zaman dulu ndak ada surat orang kelahiran, enggak ada akte ngoten niku nggih Mbah. Tubluk, ndak bluk pringgawane kurmatul tok. Bapake. Nuwun sewu, rahasiane napa Mbah? Gembolane napa ben awet enom ngeten iki? Ah, wong disir wilah ra toto nang. Disir wilah ra toto. Niki pun digenjong nggih Mbah rumahe nggih. Nggih, nek Mbah. Ternyata rumahnya sudah digenjong. Ini sedikit telat. Nah, kita akan melihat proses pembangunannya di sana. Langsung kita turun di sini. Ini bapaknya sedang menyeteli. Amit nggih, Pak. Niki nggih blandar berarti nggih, Pak. Oh. Terus ditotoni ngeten niki nggih. Pak ngeten niki kok nusewu kok mboten dibongkari napa lebih enak digenjong ngeten niki? Sami ngirit biaya. Oh, lebih ngirit biaya ngoten nggih, Pak. Oh. Nek mbongkari berarti mulai dari awal lagi ngoten. Tambah rumit. Makane terus digenjong bareng-bareng ngeten niki nggih. Ngeten iki nek ngaren napa, Pak? Sambatan nggih. Ngeten iki berarti saudara-saudara, tangga-tangga ngoten nggih. Lingkungan iki ya, RT. Ngeten iki gratis. Apa mbayar? Gratis. Wah, alhamdulillah nggih. Gratis kerukunan. Kerukunan nggih. Besok mungkin suatu saat yang punya gawe yang lain bergantian lagi ngoten nggih. Oh, alhamdulillah nggih. Paling diparingi makem ngoten nggih, Pak. Oh. Ngeten iki berarti ngantek sonten mangke. Sak dadose nggih. Ini salah satu guyub rukun banget iki lho. Iki proses ngenjong omah. Satu rumah ini langsung dikeroyok oleh puluhan warga ini ya. Sangat guyub sekali. Ini pada menata pernak-pernik rumahnya, soko, blandar, dan lain sebagainya. Istilah khas Jawa ini, sambatan. Dibutuhkan sebuah kekompakan dan kebersamaan.
Nah ini pasukan yang mengusungi gendeng, pengusung gendeng itu. Sambil menikmati suasana guyub rukun warga lagi sambatan, kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia yang selalu menonton, like, komen, dan juga subscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang. Dan bagi pemirsa yang mungkin baru tahu channel ini, kita ucapkan selamat bergabung. Tentunya jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan jika ada info-info terkini dari sahabat Al-Arif Blura. Iki sing diarani proses menaikkan blandar. Harus pas dan jangan miring. Di sinilah dibutuhkan kekompakan satu dengan yang lainnya. Bagaimana yang pas, bagaimana yang kurang pas, sehingga rumahnya bisa berdiri dengan baik. Diselingi dengan candaan, guroan, dan guyonan bersama sehingga pekerjaannya itu tidak berat, sehingga tidak apa namanya, rasa ringan lah dengan suasana kebersamaan seperti itu. Oh.
ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini proses menaikkan semacam usuk lah, untuk dinaikkan ke atas, nanti akan dipasangi genteng. Terus ini diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Pak. Diangkat pelan-pelan. Yang atas menangkap biar pas, kemudian distel terus dipaku. Salah satu budaya atau kearifan lokal yang masih terjaga di pedesaan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Orang sini menyebutnya sambatan. Dari kata-kata sambat, di mana ada, jika ada warga yang sedang membutuhkan bantuan, mereka itu sambat. Sambat itu ya minta tolong lah. Terus warga yang lain membantu dengan kebersamaan seperti ini. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh bapaknya, untuk ongkosnya seperti ini gratis, tidak dipungut biaya. Nah, ini dinaikkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang di atas menangkap kembali. Bos,
Mak benjing terus gantian tanggane cara ndene digawe nggih. Dibantu ngenten iki nggih. Pun tradisi sejak riyen-riyen nggih, Pak nggih. Ning arep napa sambatan nggih. Sambatan atau gotong royong ngoten nggih. Dari kata-kata sambat niku nggih, Pak. Ini beberapa podo istirahat, podo nglinteng nggih, Pak nggih. Kurang mantep. Kurang mantep nggih. Pun biasa nglinteng ngoten nggih. Kelatan to. Dereng kelas. Sambat nek basa Indonesia ini minta tolong niku wong nggih, Mbah. Tapi diketan to, sambatan. Sarapannya ketan. Oh, sarapannya ketan ngoten. Ketan nggih, ketan. Oh. Mangane diarani sambatan. Kalih wedang anget-anget ngoten nggih, Pak nggih. Oh ngoten nggih, ngraketke persaudaraan ngoten nggih. Istilah-istilah Jawa atau unen-unen Jawa. Ketan ngraketke saudaraan. Nah, pemirsa, ini tadi ya sedikit kisah kita dari sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yaitu di kawasan Desa Jiwarejo. Nah, ini sebenarnya episode yang kedua ya. Yang pertama kemarin kita sudah ke sini saat acara Gas Desa, dan ini kita ke sini lagi dalam rangka menyaksikan acara sambatan atau gotong royong warga mendirikan rumah. Mungkin bagi pemirsa video ini bisa untuk sekedar tombol kangen kampung halaman untuk bernostalgia, dan bagi pemirsa yang mungkin dari luar Kabupaten Blora bisa menambah informasi, jadi tahu bahwa di Blora itu sangat kental sekali dengan kearifan lokal, adat, budaya, tradisi, dan salah satunya sambatan kebersamaan seperti ini. Ya wes, mungkin konten kita tutup. Terima kasih yang sudah selalu menyimak. Tetap semangat, salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.